Jumpa lagi di channel aku. Pagi ini aku mau nukerin uang receh ke tabunganku. Aku bongkar celengan, guys. Aku lagi bokeh berat, habis belanja banyak buat persiapan suami dan anakku datang ke Kanada. Uangku menipis, jadi aku harus bongkar celengan ini. Oh my god. Ini coba liatin. Ini celenganku, guys. Coba liatin. Noh, receh semua. Gitu guys, aku karena bener-bener apa ya, beberapa bulan ini aku tuh ngeluarin uang banyak banget, guys. Habis kalau seandainya aku siapin dari dulu, takutnya kan aku nggak dapat PR gitu. Tapi kalau udah kayak gini, uangku tuh kayak kayak angin, was-was-was-was. Habis segini, was-was-was-was, habis segini gitu ya. Jadinya habis banyak banget. Tapi gak apa-apa, aku ikhlas buat anak dan suamiku tercinta, oke? Okay? Jadi guys, ikutin saya ya, nukerin uang receh ini ya. Gimana caranya nukerin uang receh? Kalau celengan di Kanada kayak gini, guys. Jadi di sini tuh gak ada celengan yang dari kayak di Indonesia yang... apa itu, yang kayak tanah liat gitu, terus dipecahin gitu. Gak ada, semuanya tuh kayak gini gitu, rata-rata jadi kayak seng kayak gini gitu. Ikuti saya guys ya, yang belum subscribe tolong subscribe dan like please, oke okay. Oke, okay, let's go berangkat untuk nukerin uang recehku. Karena bokeh banget saya, jadi harus bongkar celengan untuk belanja hari ini. Ceritanya hari ini tuh pengen belanja ke kayak supermarket besar di Kanada gitu, maksudnya yang tempat agak murah-murah gitu. Memang kalau belinya harus yang banyak-banyak gitu, jadi harganya agak miring gitu guys. Oke okay, guys, let's go ikuti ya saya ya. Oke okay. Ikuti ya, aku mau nuker apa namanya, mau nuker celenganku. Oh my god, sebenarnya pagi ini itu guys cuma -5, tapi kok anginnya sepoi-sepoi yang bikin merinding-merinding gitu ya, dinginnya ya. Aku bawa celengannya, ditaruh di sini nih celengannya. Oh my goodness, bokeh berat. Oh my god. Ya maklum ya guys, yang nyari kan satu orang, saya doang. Terus keperluannya banyak banget buat warga di Indonesia, buat nyiapin mereka. Jadi ya beginilah, sampai bongkar celengan ya. Oh my gosh, kali ini gue bongkar celengan. Aku kirain celengan ini mau buat apa namanya, buat nanti pas aku vacation bulan 6 ya, buat pernikahannya adikku. Taunya udah jebol duluan. Udah. Oh my god. Lihat enggak guys, ingusku barusan keluar sedikit saking dinginnya. Oh my god. Ayo ikuti saya ya, ya. Oh my god. Itu udah miring kemana-mana itu ya. Tunggu saya ya. Oh my god. Ayo. Ini nih mau di inti guys, mau ditukerin di supermarket itu. Anda tuh nanti ya. Caranya gimana itu nanti nukerin. Ikutin ya guys ya, bagaimana cara menghitung uang receh di Kanada. Oke. See you di supermarket itu ya. Bye, see you nanti dah. Liatin ya. Semoga mesinnya bisa. Nah ini dia guys, ini dia namanya Coinstar, tapi aku belum tahu loh. Oh my god, look at this guys, nggak bisa. Oh my god, nggak bisa guys, aku nangis deh. Aduh guys, mesin penghitungnya rusak, pusing gue, disuruh ke CV yang satunya lagi di daerah lain lah. Aku nggak punya, maksudnya nggak
nggak ini aku kesini tuh jalan kaki, jadi nggak mungkin aku pindah ke supermarket yang lainnya. Ya ampun, gimana ini, masa gue gotong-gotong uang koin kemana-mana. Padahal tadi udah bismillahirrahmanirrahim loh dari rumah. Ya belum waktunya aja. My gosh, gak tahu nih, aku mau nyoba di bank bisa nggak ya? Karena biasanya itu kalau di sini itu mau nuker kayak gitu harus ditaruhin di kayak ada khusus $1 receh kayak gitu harus ditaruh ada kertasnya gitu guys. Tapi kalau ke mesin tadi itu langsung dimasukin langsung dihitung otomatis kayak gitu. Belum rezekiku guys. Oke, aku mau coba di bank sekarang. So guys, aku tiba di bank. Mungkin pegawainya baik banget, terus dia tuh ngasih kertas kayak gini nih. Jadi ini ada yang 5 sen, ada yang 10 sen, ada yang 1 dolaran. Jadi harus ditaruh masing-masing, maksudnya $1 semua kayak gitu. Untung gak guys ya, baik hati. Ini berapa nih? $10 Oh, $5 Oh, ini yang $25 Oh, ini yang $2 Oh, ini $5 Oh, ini yang $2 Ini coba, ini yang $2 So, ini $2 ini. Oh my god. Gimana cara melipatnya ya guys ya? Pusing saya guys. Ya Allah guys, kapan selesai ini saya guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ini $10 Ya Allah guys, ini pertama kali gue ini guys. Masya Allah. $50 segini. Berarti 25 biji dong. How are you? I'm good. Oh my god. You got a bank. Oh my god. Huh? I have no money. So you're because you're... I need to buy something for my husband, my son to come. Uh-huh. Next week for smart price. Oh, so congratulations. I need money. So they're coming which day? Thursday. Tuesday. Yeah, Thursday. Thursday. Yeah, Thursday night. Next week Thursday night. Yeah, so you're excited. Of course, so excited. So Thursday night, then I should see you the next after the following. A week after that or 2 weeks after. No, no, no. Come back, get his SIN number. He'll get the SIN number at the airport probably. Yeah, that's why I have to get. No, he'll get the SIN number right away. Right away. At the airport. Not in airport. Of course, I have to go in this registry. No. Really? Yeah. Right away in the airport. Yeah. In the Vancouver. If it is a peer. Is he a permanent resident? Yeah. He'll get the SIN number. Okay. So ada pegawai banknya itu. Ini nih $50 segini guys. Ngajarin saya barusan, ya ampun, makasih. Dia baik banget. Dia tuh orang Muslim gitu. Aku sering gitu kalau mau itu sama dia gitu, mau nanya tentang gimana gitu tentang bank gitu, nanya sama dia. Tuh dikasih tahu nih guys, kasih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Segini ini udah $50 guys, ini segini $50. Aduh, banyak juga ya saya dapat ini, dapat uang. Katanya itu begini nih, tadi dikasih tahu. Semoga saya bisa meniru. Ini aja ya. Katanya suruh masukin. Mamiku cepot deh, astagfirullah. Suruh masukin gini. Oh my. Nah, ini guys. Nah, begini guys. Nah, aduh, alhamdulillah dikaruniai
pikiran nggak terlalu bodoh. Nah terus katanya begini, cuing, 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 cuing. Alhamdulillah satu kali perfect. Udah dapat $100. Loh, kok ini tinggi banget ya? Jangan-jangan kali $50 yang ini. Ini mah kebanyakan, ini mah dikasih 30 biji sama saya ini. Ya Allah guys, ikutin ya. Kalau di Indonesia nih udah dibawa ke pasar ya guys, kalau di sini nggak boleh guys, kecuali pakai mesin gitu. So much. Is it enough for the stroke? Yeah, enough. Thank you so much. Nah, udah selesai guys. Nggak tahu nih sisanya. Bisa ini nggak cukup. Karena harus kayak gini nih guys. Harus cukup gitu. Jadi ini kan $2. Jadi harus 25 biji, jadinya kan $50 gitu. Jadi nggak tahu ini sisanya mungkin harus dibawa pulang apa nggak tahu deh. Guys, ini sisanya nggak bisa karena nggak cukup kan. Kira dibawa pulang sisanya ini. Aku dapat bonus ini dikasih sama banknya, disuruh bawa pulang. Jadi besok dari rumah. Bakal bawa ini kemana-mana nih. Nanti dapat berapa-berapanya ya. So guys, tahunya dapat $250 guys. Sisanya mau tak bawa pulang. Jadi saat $250. Makasih ya udah nemenin saya nukerin uang recehku. Sampai jumpa guys di next video. Bye bye bye.